Mamuju Humas Kanwil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat melakukan pemusnahan arsip substansif dan fasilitatif yang berada di Unit Pengelola Arsip periode 2006 hingga 2019. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenag Sulbar, 16 Februari tahun 2023. Pemusnahan arsip milik Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh Kakanwil Haji Syafrudin Badrung didampingi Kabak Tata Usaha Haji Suharli serta Kabid Pemusnahan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat Daniel Tiranda. Pemusnahan arsip ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemusnahan arsip pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 11.387 berkas yang terdiri dari bidang penyelenggara haji dan umrah 7.400. Berkas bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam 2006 berkas Ortala dan KUB 1.529 berkas bagian umum 452 berkas arsip yang dimusnahkan adalah arsip yang telah sesuai jadwal retensi arsip dan berdasarkan penilaian kembali arsip. Pemusnahan arsip dilaksanakan dengan menggunakan alat mesin paper shredder. Pemusnahan arsip merupakan upaya untuk menjaga keamanan informasi yang terkandung dalam arsip dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Syafrudin Badrung menyampaikan bahwa pemusnahan arsip merupakan bagian dari kegiatan penyusutan arsip yang pada hakikatnya dilakukan dalam rangka pengurangan jumlah arsip dalam konteks penyelamatan arsip baik fisik maupun informasinya. Melalui program pemusnahan akan terselamatkan arsip dari penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena memusnahkan arsip pada hakikatnya memusnahkan dokumen dan barang bukti maka harus dilakukan sesuai dengan kaidah kearsipan dan prosedur peraturan yang telah ditetapkan agar hasil pelaksanaan pemusnahan dapat dipertanggungjawabkan, tuturnya.